Oke guys, hari ini kita mau ke rumah Kiki. Kita mau grebek, ya. Ya kan puasa nih. Nah, kita mau OTW ke rumahnya. Supaya teman-teman juga pada tahu ya dengan keluarganya Kiki. Udah siap-siap bawa ransel nih. Baju aku seperti biasa. Kita masuk ke sini ya, menuju rumah Kiki. Pasti kalian pada penasaran kan rumah Kiki di mana? Oke, kita ke rumahnya. Nanti kita satu-satu ya, kita sidak ke rumahnya Kiki, terus juga ke rumahnya Adi, terus juga kita ke rumahnya Nuri, kita ke rumahnya Atar, Yape, ya. Kita mau kasih kejutan ke Kiki. Ini dia rumah Kiki. Gerbangnya udah dibuka. Jadi hari ini kita mau ngeliat aktivitas Kiki itu ngapain aja setiap hari ya. Yuk. Oke, yuk. Ini jangan lupa. Kakak ini mau ngapain? Apa ya? Jadi kita halo. Mau sidak Kiki ngeliat dia puasa itu ngapain aja, apa dia nggak puasa, apa puasa ya. Ini kita memasuki puasa kedua. Nih, Kiki nyangkut guys. Nyangkut itu artinya ini. Nah, Kiki puasa dah? Puasa? Tidak. Puasa. Ini kenapa? Iya. Bik lampu, Ki. Ya, beginilah suasana rumah Kiki. Kan semua pada penasaran nih, rumah Kiki, mamanya Kiki yang mana? Papanya Kiki, kakaknya Kiki. Ya, semua pada penasaran kan? Oke, kita keliling yuk. Keliling, Pak. Kiki biasa tidur di mana? Sini. Nah, ini Kiki biasa tidur di sini. Iya. Yeah. Nah, semua jangan lupa support Ki, bilang ya, apa? Jangan lupa support Etus Stories dan Etus Production. Nah, ini Mama Kiki yang pada penasaran, mamanya lagi masak guys. Nah, halo dulu Mama. Halo, masak dulu ya, Cok Kiki Bukong. Jadi Kiki puasa dah hari ini? Puasa. Puasa guys, puasa kedua. Iya, yeah, puasa kedua. Kayak mana Ki? Banyak ini dah? Banyak rintangannya dah puasa? Halangan dah kate? Kate, halangan cuma lapar. Oh lapar, lapar. Lapar guys, halangannya. Jadi kita mau sidak rumah Kiki, nanti kita keliling ya ke rumahnya yeah. Adit, ke rumahnya Yape, ke rumahnya Atar. Siapa lagi? Ke rumah siapa lagi? Rumahnya Nuri. Rumahnya Nuri. Rumah Nuri jauh ya. Rumahnya di daerah Kardus. Gandus. Oh, Gandus. Ke rumah Nurinya sekalian buka bareng di sana aja. Oh, sekalian kita nanti buka bareng sama anak yang lain. Iya, buka bareng di sana hari Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Iya. Oke. Kiki hari ini ngapain aja nih? Hari ini main bola sama Kakak. Oh, main bola sama Kak Ari. Iya. Papa Kiki kemana? Lagi kerja ya? Tidak, ada di kamar. Oh, ada di kamar. Papanya lagi istirahat ya. Iya. Sambil menunggu buko. Buko, ada buko, tetap setengah dua. Kiki sudah mandi? Belum. Belum ya? Belum. Silakan mandi Kiki. Oke. Kita Kiki habis main bola, keringetan. Oke. Okay. Udah kita ikuti Kiki mandi ya. Oke, okay, Kiki mandi dulu. Dadah. Kita sambil diambilin kita mama. Ini aduh. Ini nah guys, aduh. Apa ya, Pak? Apa nih, Ki?
apa dia? Srikayo sama apa dia nih? Pepes pisang. Nah, kalian yang udah ngerti Srikayo, pepes pisang. Ya, belilah Srikayo. Nah, ya inilah Kak. Nanti ya, semua pada penasaran dengan Kiki. Inilah istananya Kiki. Oke deh. Ayo, masuk. Oke, dadah. Jangan nyintip, dadah. Kiki, baru bisa mandi ya? Iya. Nah, berbaju. Dingin. Sikat gigi dah? Sikat. Gak boleh ditelan airnya. Tidak lah. Ngapi juga kok, Dylan. Nah, kita tungguin Kiki pakai baju, guys. Ya. Kiki biasanya pakai minyak kayak putih digosok di badan. Merah-merah putih. Tandanya apa? Nah, buat kalian yang penasaran, kalian jangan penasaran lagi. Karena kita sudah datang ke rumahnya Kiki ya. Lihat Kiki hari ini puasa enggak? Kira-kira waktu puasa Kiki masih syuting enggak? Itu masih. Masih. Tapi kita mengurangi bela diri. Bela dirinya supaya enggak terlalu pecah. Dadah, Kiki mau berbaju dulu. Dadah. Dadah. Sini Kiki. Nah, Kiki ngomong lah sama fans-fansnya. Kamu itu gay. Buat kalian kalau mau ketemu Kiki, mau lihat Rai Kiki. Rai. Muka. Rai. Tonton di live streaming IG di hari Sabtu jam 10 pagi. Ki, itu kucing Kiki namanya siapa, Ki? Samsul. Samsul ya? Iya. Kok udah di Naki? Masih lihat dia. Samsul. Samsul. Si liar dia. Ini kucing Kiki asli ya? Mm-mm. Aturan ada dua kucing Kiki. Satunya? Satunya itu warna Puna. Kuning. Bedul namanya. Oh, nurut banget itu. Lima ya? Kena meteor. Kena tumbuh. Nah, inilah lorong atau gang rumah Kiki. Kiki biasanya bantuin mama buat masak untuk buka puasa. Dulu Kiki nggak pernah main. Sebelum COVID, Kiki main keluar, main layangan, main kelereng. Tapi sekarang, karena COVID, Kiki jarang keluar. Nah, buat kalian yang lagi puasa, percuma kalau puasa nggak tadarusan, bantuin mama, jangan cuman tidur main HP. Itu kebiasaan Kiki dulu, tapi sekarang Kiki sudah belajar untuk disiplin, sopan santun dan lain-lain. Nah, inilah rumah Kiki. Kiki terlahir bukan jadi anak orang kaya ya. Jadi Kiki terlahir jadi dari orang tua yang sederhana. Nah, buat kalian yang belum tahu channel Etus Stories dan Etus Production, mampir di Etus Stories. Itu ada keseharian kami, vlog, reaction. Nah, kalau di Etus Production, film pendek action, lalu bela diri. Iya, lalu film action bela diri, dan di situ ada tim Kiki Sorinji Kempo dan tim Etus Production. Yuk, lihat sana yuk. Yuk. Mama. Mentas, tembusan. Nah, ini mamanya Kiki lagi memasak. Memasak untuk buka puasa. Allahu Akbar. Duh. Waktunya buka puasa. Yes. Ayo, Mama. Bentar ya. Ayo, Mak, kita makan. Main buka puasa semua.
Berhubung ya, kita udah maghrib, kita mau buka puasa dulu. Papa Kiki mana? Ada di kamar. Bangunin. Oke. Okay. Ayo, ayo. Kasih tuh abik aman tua lah rezeki kamu tertubir mat kayak marahin. Jadi Kiki minum air putih dulu ya. Kalau di Palembang air itu banyu, banyu putih ya. Iya, minum banyu putih dulu. Puasa. Enak. Enaknya itu pada saat berbuka. Iya. Ya? Serasa puas. Puas. Terus apa lagi nih? Nah, selain banyu putih. Nih banyak makanan. Ayam, telur, sayur. Ayo, Kiki, ayo makan, ayo. Ari, ayo, Ari. Aduh. Nah, Ki mau ambil nasi dulu. Ini backgroundnya Vespa ya, keren. Iya. Kameramennya nggak buka dulu? Nanti kameramennya yang penting Kinya dulu. Kalau okay, kameramennya udah dewasa. Kalau ini masih anak-anak nih. Ini tadi nungguin buka puasa. Wow, kayaknya Kiki ngoji. Kalau kamu mau ngoji itu ladas, ambil ayam dulu. Wow, langsung makan ayam Kiki. Ini dihantam semua ini. Iya, dihantam. Ayamnya, telur, apalagi? Sayur. Sayur. Kayak memang benar-benar lapar. Lapar. Ya yuk, ngambilin dulu yuk. Wih, sayur apa ini, Ki? Sayur kangkung. Kangkuang. Kangkuang. Ki, kakaknya enggak dibagi. Kok Kiki semua? Ambil sendiri dia. Ini dihabisin Kiki sayurnya. Tumben hobi sayur. Ya enak sayur kangkung. Kikinya suka sayur sop sama sayur kangkung. Oke, selamat berbuka. Ki. Buat semuanya yang udah beribadah puasa, terima kasih sudah menyupport Kiki dari 0 sampai 300.000 subscriber. Oke, terima kasih sudah menonton channel Etu Stories. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan tanda lonceng. Bye bye. Mantap. Banyak.